saya sampaikan kegiatan-kegiatan ini juga ini kita dalam rangka pra Hari Anti Narkotika Internasional yang akan diperingati pada tanggal 26 Juni 2021. Perlu saya sampaikan bahwa Hari Anti Narkotika Internasional ini adalah bentuk keprihatinan. Sebenarnya kalau kita lihat pada saat ini masih banyak barang bukti yang harus dimusnahkan, berarti banyak juga pasokan narkotika yang masuk ke Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang akan menghancurkan generasi muda kita. Dalam program kita atau badan narkotik yang kita cintai ini adalah dalam rangka program tidak bosan-bosannya saya sampaikan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tadi dikatakan bahwa kita dalam rangkaian program P4GN, saya juga melalui deputi pencegahan, kita sekarang menggalakkan dan berusaha untuk terus-menerus berkaitan dengan intervensi kita kepada desa, berkaitan dengan desa bersinar. Di mana kita lakukan mulai dari desa, lebih daripada 86 ribu desa di seluruh Indonesia, sehingga mudah-mudahan kita bisa tercapai Indonesia bersinar. Barang bukti pada hari ini diambil dari hasil rate planning and execution dari 9 kasus yang merupakan narkotika golongan 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran kedeputian berantas pemberantasan, para direktur, kemudian untuk direktur yang baru, direktur TPPU, segera juga lakukan penyesuaian dalam jabatan sehingga bisa melakukan penyidikan yang lebih signifikan terhadap pencucian uang. Semoga operasi ini tidak kendor, masa lebaran sudah berakhir. Urat saraf karena dalam suasana ini kita kendorkan sedikit, tapi tetap kita kobarkan semangat war on drugs. Jelaskan Pak Adri. Baik. Apa ini? Izin satu dan